basa-basi. Terungkap sudah sikap parasit Aisyah Rani jadi alasan Reno Barak gugat cerai Sarini. Biduk rumah tangga Sarini dan Reno Barak tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, isu Sarini cerai dari Reno Barak mulai mencuat di permukaan dan menjadi bahan perbincangan publik. Berbagai spekulasi muncul soal penyebab Reno Barak tega berniat meninggalkan Sarini. Mulai dari ada tekanan keluarga Reno Barak hingga dugaan dari sikap keluarga Sarini yang dianggap kurang memiliki etika yang baik. Belum lama ini, lagi-lagi adik kandung Sarini yaitu Aisyah Rani tengah menjadi bahan pergunjingan netizen. Aisyah Rani kebergok sedang meminta barang bekas Sarini yang diduga itu dari Reno Barak. Sikap sang adik ipar inilah yang diduga membuat Reno Barak risih dan tidak sungkan untuk menyingkirkan Sarini. Bahkan netizen pun menilai bahwa Aisyah Rani ini bermental pengemis dan secara terang-terangan melakukan hal itu. Kelakuan Aisyah Rani ini dibongkar dalam akun Instagram @kongli_winefordi sebagaimana dikutip hops.id. Tingkah Aisyah Rani ini bak parasit karena hidupnya hanya menggerogoti kekayaan Sarini dan Reno Barak. Hal itu pun membuat netizen merasa kasihan dengan Sarini yang terkena imbas dan perilaku buruk adiknya. Lama-lama kasihan yang kaya sama bully Atin sudah nyungsep masih aja digerogotin sama adiknya. Tulis akun @cilia_goldies. Di masa jayanya dulu pasti si Muci yang paling kenyang, tambahnya. Ada pula yang menyamakan sifat Aisyah Rini ini dengan rayap yang rakus melahap semua hal. Vakum orderan lama-lama kayak rayap dilap abis milik empoknya. Entar dilap juga sekali ya empoknya, tulis @isjivitos. Selain itu ada juga yang menyindir Aisyah Rani bahwa suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Pujunya, apakah gak berfungsi ya Tir? Masa sampai ngemis-ngemis lungsuran gitu, beliin dong sama bojo yang Mr. Tajir itu, tulis @vetrianashailani. Diketahui sebelumnya, Sarini mengunggah foto sedang memegang sebuah kotak tampaknya seperti hadiah. Lantas Aisyah Rani menanggapi foto tersebut memintanya agar kelak saat Sarini sudah bosan bisa diberikan kepadanya. Anda mendapatkannya, bolehkah kalau sudah bosen kau lungsurkan padaku Maimar @princesssarini, tulis Aisyah Rani dalam akun Instagram pribadinya @sih55. Adapun perihal isu Sarini cerai dengan Reno Barak itu baru sebatas kabar buruk, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sebatas spekulasi netizen. Sat, Aisyah Rani adik Sarini dikabarkan diam-diam pepet Reno Barak di belakang kakaknya. Isu seputar rumah tangga Sarini dan Reno Barak masih mencuri perhatian netizen di sejumlah akun media sosial. Setelah rumor perceraian antara Sarini dan Reno Barak yang beredar beberapa waktu lalu, kini muncul isu Sarini ditikung oleh adiknya sendiri, yaitu Aisyah Rani. Kabar miring rumah tangga Sarini dan Reno Barak terkait manuver Aisyah Rani itu muncul di akun Instagram @kongli_willneverday. Beberapa waktu lalu, akun tersebut mengunggah sejumlah tangkap layar chat media sosial antara sebuah akun anonim dengan diduga admin akun itu. Dalam chat, akun anonim itu menyebutkan adanya dugaan kedekatan yang tidak biasa antara Reno Barak dengan Aisyah Rini. Dugaan itu muncul karena hubungan Aisyah Rini dengan kakak iparnya itu diduga terlalu dekat. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kedekatan seperti apa yang dimaksud. Istri itu akan melindungi suaminya, disentuh adik, apalagi adik cewek kita pasti akan ngamuk, tulis akun tersebut seperti dikutip hops.id. Selama ini publik sudah mengetahui bahwa selain sebagai adik, Aisyah Rani juga berperan sebagai manajer Sarini. Namun kecurigaan akun anonim itu
itu muncul ketika Aisyarani selalu ikut kemanapun Reno dan istrinya pergi, sekalipun bukan urusan pekerjaan. Kenapa istri selalu sama adik kemana-mana? Kalau udah seusia kita, mestinya jalan sendiri kan? Akun anonim itu melanjutkan, diduga Sarini sudah mengetahui kalau si adik menyukai suaminya. Namun hingga kini ia terlihat diam saja. Diam aja tuh Bude, udah gak waras nih sih menurut Eike, tulis admin akun @kongli_willneverday. Unggahan itu lantas berhasil memicu rasa penasaran netizen. Beragam tanggapan mengenai isi chat tersebut muncul di kolom komentar. Nah kan, seperti yang aku dugong, si adik nyimpan perasaan ke kakak iparnya, tulis salah satu netizen. Bude, nasibmu kok ngenes sekali, sudah dimanfaatin, masih juga mau ditikung sama adik sendiri, sambung netizen lainnya. Gak habis pikir, cerutuk salah satu netizen dengan singkat. Hingga kini, baik Syahrini maupun Reno Barak dan Aisyarani terlihat belum menanggapi rumor dan isu yang beredar tersebut. Namun dalam satu kesempatan, Aisyarani pernah tertangkap kamera tengah mengambil gambar Reno secara diam-diam dengan kamera ponselnya. Diduga hal tersebut yang menjadi pemicu munculnya rumor kalau Aisyarani juga menaruh hati pada Reno Barak yang tidak lain adalah suami kakaknya sendiri. Foto lawas adik Sarini bocor ke publik, wajah Aisyarani disebut mirip ABG Binal. Netizen geli lihat. Pemilik nama lengkap Aisyarini, Fatima Zelani alias Syahrini, mempunyai 3 saudara kandung. Adik bungsu perempuannya bernama Aisyarani yang berprofesi sebagai manajer. Sarini tinggal mempunyai 1 adik kesayangan semata wayangnya, yaitu Aisyarani alias Rani, karena kakak kandung laki-laki tertuanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sebelum memakai hijab seperti sekarang ini, rupanya Sarini dan sang adik Aisyarani pernah berprofesi sebagai penyanyi dangdut keliling dengan pakaian minim, serba terbuka yang terlihat bagian dadanya. Belum lama ini akun Instagram @kongli_willneverday pada hari Sabtu 30 Desember mengunggah sebuah foto lawas di mana adik Syahrini tengah berpose panas dengan salah seorang pria. Heran kok begini amat masa lalunya, tulis akun tersebut pada postingannya. Dalam foto yang diunggah, nampak Rani tengah berduaan dengan seorang pria yang tidak dikenal di masa lalunya. Mereka tengah melakukan adegan panas seperti berciuman dan sebagainya. Rani nampak berpose tanpa menggunakan busana. Terlihat dari fotonya, setengah badannya tidak nampak ada selai baju sedikit pun yang terlihat. Kelakuannya buruk ya, seburuk sama orang mereka zolimi kayak kemun, katanya. Di slide foto berikutnya terdapat beberapa tangkapan layar mengenai komentar-komentar dari netizen mengenai foto panas adik Syahrini. Kebanyakan dari mereka ada yang mengatakan bahwa kelakuan adik Syahrini di masa lalu sama mirip ABG Binal.